Oke, selamat datang di Anyus Channel. Kali ini kami akan membahas mengenai anime Boku no Hero Academia Season 3 Episode 2, di mana sebenarnya pada episode ini terdapat banyak hal menarik yang diperlihatkan pada episode 2 kemarin. Namun, pada kesempatan ini kami hanya akan membahas 3 hal menarik yang terdapat pada PNA Season 3 Episode 2 kemarin. Langsung saja berikut penjelasannya. Pertama, kerjasama tim sudah jauh lebih baik. Walaupun pada episode kedua PNHA season 3 belum memasuki cerita inti, tapi setidaknya episode 2 ini sudah jauh lebih baik daripada episode 1 yang terkesan hanya sebuah flashback. Kehadiran momen lucu dan momen aksi yang diperlihatkan membuat episode ini sangat sayang untuk dilewatkan. Ditambah lagi di episode ini diperlihatkan kerjasama tim dari kelas 1A yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua, tujuan diadakannya training camp. Setelah Aizawa menyuruh Bakugo untuk melempar bola yang sama seperti bola yang digunakan saat tes fisik, Aizawa menuturkan bahwa sudah 3 bulan kalian masuk akademi. Karena mengalami banyak kejadian, kalian memang sudah berkembang. Tapi perkembangan kalian hanya sebatas mental dan teknik saja. Stamina kalian pun juga bertambah. Seperti yang kalian lihat sendiri, bakat kalian tidak berkembang sepesat yang kalian pikirkan. Karena itulah, mulai hari ini kita akan mengembangkan bakat kalian. Melihat perkataan dari Aizawa tadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan training camp adalah membangkitkan bakat terpendam yang dimiliki oleh murid UA. Kemudian yang ketiga, League of Valens mulai bergerak. Pada scene akhir episode 2 kemarin diperlihatkan bahwa para anggota League of Valens akan segera bergerak menjalankan rencana mereka. Diawali dengan menyerang para murid UA yang sedang melaksanakan training camp, di mana rencana League of Valens ini nantinya akan berakhir dengan penyerbuan para pahlawan ke markas mereka. Hingga bos mereka, sang pemilik All for One, pun terpaksa harus bertarung dengan All Might, sang pengguna One for All. Ya, kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai 3 hal menarik yang terdapat pada PNA Season 3 Episode 2. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya. See you again in the next video. See ya!